Just like the street lights lit this time, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Barusan abang udah lihat Putra Pelangi Dom Tor itu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Garnis Bus Channel. Nah teman-teman, pada pagi hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2022, ini kita sedang berada di Lembah Selawah Aceh Besar. Nah teman-teman, kondisi pagi hari ini hujan ya di sekitaran Lembah Selawah. Dan ini kita rencana mau ke lokasi hunting, tapi ini hujan, gimana ya? Iya, ini udah agak mulai terang ya teman-teman, tapi masih gerimis. Dan di sana ada Bang Daba yang lagi nungguin Bang Pun. Tadi sempat ditelepon, katanya Bang Pun di dalam JRG Mino Liribot. Makanya hari ini Bang Pun absen hunting dengan kita. Gimana kondisi hari ini Bang? Hari ini cuacanya sangat mendung ya. Jadi kesempatan kita untuk mencari gendangan air supaya videonya joss guys. Itu dia. Mado. Wow, Dom Tor itu teman-teman dengan JRG Mino Liribon ya. Ini di dalamnya ada Bang Pun nih. Ini best moment. Iya. Bang Dayat drivernya. Dan ini ada Bang Lu. Keduanya ini melintas di jam 6 lewat 55 menit. Barusan abang udah lihat Putra Pelangi Dom Tor itu dengan JRG Mino Liribon. Gimana nih reaksi atau pendapat abang? Mungkin kan gini bang, boleh kan saya garuk kepala dulu bang? Boleh. Gatal soalnya banyak kutu bang. Gitu deh. Mungkin akan seru kalau ada kita di dalamnya itu. Abang ada Bang Pun juga kan di dalam, Bang Pun Farwi kita kan, selaku orang dalam JRG juga. Iya ya. Nah ini selanjutnya ada JRG lagi teman-teman. Dan ternyata ini yang no stopnya teman-teman. Ini batangannya Pak Isa ya. Kirain tadi udah lewat, rupanya masih di belakang. Iya. Hidup. Jadi selang 2 menitan dari dokter itu, ini baru lewat JRG nonstop The Sultan. Ini ada 2 unit medium bus. Ini rombongan ke Banda Aceh. Wah, ternyata ALS teman-teman. Iya, ini ada rombongan ALS lagi teman-teman. Ini udah 3 unit ya. Nah ini ada bus lagi nih. Iya, ternyata Putra Pelangi Hero. Ini Putra Pelangi Hero keberangkatan jam 6 sore ya sepertinya dari Medan. Jadi untuk Putra Pelangi Hero ini melintas di Lembah Selawah di jam 7 lewat 9 menit.
No stopnya masih di belakang ya. Ini ada sempat istar ya. Tumben nih yang Volvo-nya belum lewat. Ini yang batasnya. Biasanya jam segini udah lewat yang Volvo ya. Nah untuk sempat istar ini melintas di jam 7 lewat 14 menit. Ini kita masih menunggu yang Volvo no stop. Oke, selang 2 menit dari sempat istar, ini ada Anugrah 1836 ya. Ini juga pemain sore dari Medan. Dan untuk AW teman-teman tadi udah lewat ya, sekitaran jam 5 subuh melintas di Lembah Selawah bawa rombongan AW UHD04. Oke, kita videokan HS dulu sambilan menunggu bus yang lewat. Ini ada HS Premio JRG. Ini sepertinya trayek Banda Aceh Medan. Nah, ini baru lewat no stop Putra Pelanginya. Atau kenapa hari ini no stop rata-rata telat ya? Tadi no stop JRG juga telat. Biasanya jam 5 subuh udah lewat di sekitaran sini. Nah untuk Putra Pelangi nonstop ini melintas di jam 7 lewat 28 menit. Ini ada rombongan medium bus lagi teman-teman. Ada yang tahu nggak ini Parwis dari daerah mana? Silahkan komentar di bawah ya. Jadi lumayan banyak juga ya Parwis yang arah ke Banda Aceh untuk hari ini. Iya. Up. Baru dibilangin ya, ini udah datang lagi 2 unit. Oke, selanjutnya ini ada JRG Legacy. Ini keberangkatan jam 8.30 ya dari Medan atau jam 20.30. Ini JRG yang ketiga. Nah, untuk JRG ini melintas di jam 7 lewat 34 menit. BM Tol Banda Aceh Bandung, dan ini di belakangnya ada Armada Indah. Up. Ini lagi duel dengan BM Tol Armada Indah. Just like a spark that's breaking out, can't make a stop.